Syedar Alun, SMA Negeri 3 Banda Aceh atau yang dikenal dengan Semantik, kembali menggelar event Religion, Art, Language, Science and Sport in Semantik atau Realistic 4. Kegiatan itu dibuka oleh staf ahli PJ Gubernur Aceh, Insinyur Iskandar Syukri MMMT, yang mewakili PJ Gubernur Aceh pada Selasa 30 Agustus 2022 di halaman sekolah tersebut. Realistic merupakan event tahunan yang digelar oleh sekolah tersebut. Dalam ajang itu ada eksibisi, atraksi seni, hingga kompetisi di bidang agama, seni, sains, dan olahraga. Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak 25 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 3 September 2022. Beberapa cabang lomba diantaranya tilawatil Quran, esai, futsal, hingga olimpiade. Selama ajang itu berlangsung, juga ada bazar di halaman sekolah yang diserbu oleh para pengunjung karena menyediakan beragam jenis jajanan, kuliner, hingga kopi-kopian. Ini event Realistic adalah event tahunan di SMA 3 Banda Aceh yang kemarin sempat terhenti gara-gara pandemi COVID-19. Jadi kita mulai kembali acara ini, mendapat dukungan luar biasa dari seluruh elemen termasuk guru dan anak-anak kita. Jadi event ini adalah Realistic yang di dalamnya berisi religion. Jadi masalah agama kita juga salah satu event, nanti ada MTQ dan perubahan konsentrasi cara cermat agama. Kemudian ada art, salah satu pengembangan bakat minat anak bagian seni. Kemudian sains, jadi juga lomba anak dalam akademiknya, masuk olimpiade. Kemudian sport, olahraga. Jadi seluruh event-event ini kita tuangkan dalam satu kegiatan yang kita beri nama Realistic. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.